Saudara, untuk kali kedua, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana kembali diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih Jakarta. Kadinkes Lampung diperiksa terkait harta janggal yang dimilikinya. Ini merupakan pemeriksaan kedua Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana di KPK. Reihana dimintai klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimilikinya di mana diduga tidak wajar. Setelah gaya hidup mewahnya mencuat di media sosial dan jadi sorotan. Usai diperiksa selama 3 jam di KPK, Kadinkes Provinsi Lampung Reihana langsung bungkam saat ditanyai wartawan yang telah menunggunya. Reihana bahkan hanya diam dan tak menjawab sepatah kata pun perihal laporan harta kekayaan yang dilaporkannya yang mana diduga tak wajar. Bu, bajunya bagus, Bu. Sementara menanggapi pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung, Jusnia Halim, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana Wijayanto perihal klarifikasi LHKPN oleh KPK, Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta agar tak berprasangka buruk atau berpikir suuzon dulu. Arinal pun menyebut bahwa dirinya siap jika dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi LHKPN. Karena kan datang ke KPK karena ada bidang yang menangani. Siap. Tetapi jangan kita selalu berpikir seujung. Siap. Jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil, kan gitu loh namanya kan LHKPN. Wajar-wajar aja. Jadi jangan dianggap hal-hal yang iya.